Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melaksanakan sholat id ya. Ini suasana di sekitaran hotel ya. Di depan jamaah. Jadi area Masjidil Haram sudah tidak bisa masuk lagi ya. Jadi untuk kita yang bekerja di hotel di bagian Masjidil Haram, karena setelah selesai sholat id langsung bekerja, jadi sebisanya di sekitaran hotel ya untuk mencari tempat sholatnya. Inilah suasana, sebentar lagi akan dimulai sholat idnya. Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya untuk semua sahabat Mata City TV dimanapun berada.